sangat khusus sekali, jadi menangis. Suara yang ngorok itu kencang banget. Jam 9 pagi itu ngorok. Enak waton. Mama masih nangis, Tas. Gimana obatinya? Tanggung jawab, Tas. Bantuin papa ini bagaimana tuh, masih nangis dia. Kemudian berdiri lagi. Terima kasih pak. Kenapa? Duluk dulu. Itu mama menangis. Ya Allah, kalau kenapa apa? Oh, aku lagi sih. Ngobrolin no. Kok bangun lagi mamanya? Isa, potong rambut lagi. Oh ya. Itu udah lebih, Tas. Oh, tadi udah tahiyat nih. Iya, tahiyat pertama ya, Mama ya. Iya. Ih. Terakhir agar mereka lupa. Tidak salah itu total 6, Tas. Kebelan di sebenaran jangan digituin, lagi beribadah kalau Tuhan nih. Mungkin sholat subuh pada itu. Jadi 6 pak. Jadi jumlah gitu ya. Tuh mau masih nice padahal tadi papa udah minta maaf juga, Tas. Oh, iya. Iya temenan. Kapannya udah enak dulu. Tadi waktu lagi nyuci aku kan ya udah lama, kalau mama nggak mau minta maaf biar aku yang minta maaf begitu. Terus sini biar aku aja yang cuci gitu. Dia nggak bolehin gitu. Ya gak usah, nggak begitu kencang begitu. Itu contoh memang paling bagus kalau kayak gitu, nggak usah gitu. Terus kan ini aku juga bilang ya udah kalau emang nggak mau, padahal kalau mau pun kalau suaminya nggak mau nanti saya suruh istri saya kayak gitu. Mungkin dalam hati sama aja aku juga gitu mungkin. Mana baik contoh paling bagus emang ini mati gak mak. Tengok lagi. Lagi khusus ya Allah. Paling anakku lo sabar. Nomor satunggal. Nomor kali paling anakku lo rezeki. Ping tigo paling anak rezeki malih. Ping sekawan rezeki malih. Sehat nggih rezeki atas niku. Iya pak, nangis kue. Jadi lagi kusuk-kusuk. Ma, tadi aku udah minta maaf. Ikan pak, bisu lagi. Sana putih-putih, hangar depan sepi matu. Maksud sih, ada bisul? Jadi, ini kan mau beli. Itu bukan bisul kali. Kena ituan, kayak triskaan atau apa kali. Bukan bisul. Enggak, kalau bisul, jangan ding. Kalau bisul itu disentuh doang sakit. Duku sakit. Enggak, maksud kalau disentuh bukan dicakar. Ini orangnya akan yang ku sentuh sakit. Lagi doanya. Ya Allah, hidayah. Masa bulu matanya melekat kalau ngisar. Emang merem. Nah,
Kamu jangan ledek, jangan mangkrut kok gituin. Iya sih. Senyum-senyumku meludah kok. Tuh aneh orang suaranya, Pak. Allah Maha mendengar, jangankan berdoa begitu, dalam hati juga tahu. Contoh emang paling bagus, Tas. Doanya panjang ini, bahasa Arab semua, Tas. Iya. Gak ada yang bahasa Jawa. Lah baik kalau huma lah baik. Katanya datang ke sono. Itu Arab. Ma. Pakai sarung tangan nggak itu, Tas, coba tebak-tebakan. Tapi ora. Oh. Anggok. Jangan, Tas. Gimana sih, Tas? Ma. Ma. Tuh kan dipanggil begitu kan, dipanggil baik-baik kan tuh. Masih ngambek kan? Macet di situ, Tas. Kok macet di sini, Tas? Rempladox untuk adik. Rempladox untuk bayi. Pakain aja, Tas. Gini. Oh, suami udah minta maaf kalau emang salah. Gitu ya. Ya sebagai seorang wanita hamba Allah Subhanahu wa taala yang memaafkan gitu loh. Ya enggak, Tas? Ya. Senyum apa nangis, Tas? Jangan dijedugin begitu, kamu malah tega banget sama mamanya, nah. Kamu jedugin dewek. Tapi nyengir dia kok, ketawa ya. Kayak ada ketawa ini. Ketawa dia. Kiki kan. Udah ketawa itu, Tas.